Indonesia. Kali ini satu rumah Riverview Design, dan ini selain Riverview juga Mountain. Jadi di cluster Riverview kebetulan paling atas di Riverview bagian upstop. Kita akan explore seperti apa rumahnya dan kita lihat. Jadi bagian depan ada garasi, carport dan juga teras sedikit, dan memang pintu dibikin upstop. Kita masukin lewat sini. Oke, ini lebar, jadi sekitar hampir 2 meter, dan kita akan masuk. Seperti biasa di sini sudah stainless steel dan juga kaca tebal. Nah, kita masuk di bagian ruang utama di depan. Next, di sini kamar mandi pembantu. Nah, seperti ini. Setengah keramiknya, setengah tembok. Di atas, ke atas, bawah, kloset duduk. Kloset cowok maksudnya. Di sini ruangannya luas ya, untuk explore pembantunya. Dan ruang taman belakang juga masih luas. Kita bisa lihat, ini tak sampai atas tanahnya. Nah, sampai atas konturnya memang upslope, dan itu sangat menarik untuk dibikin, bisa ditambah lagi ruangannya, bisa bikin rooftop juga bisa. Nah, jadi ini untuk lantai dasar di bangunan ini upslope. Tuh, kita explore dulu untuk yang ke atas, karena di bawah juga untuk kamar, untuk garasi. Ya, seperti itu. Nah, ini mini bar ya, dengan marmer. Jadi memang lux untuk rumah ini. Kita masuk bagian tangga. Tangganya cukup luas. Ini sekitar 120 cm. Dengan kayu temper kacanya, dan stainless steel di bagian tangga dengan pencahayaan yang bagus. View-nya pas, bisa dilihat gunungnya depan mata. Dan memang ini rumah benar-benar view pegunungan, Gunung Salak. Nah, di sini juga ada kaca sampai atas rooftop. Jadi bagian tangga memang didesain untuk sempurna dalam pencahayaannya. Selain itu, sirkulasi udara juga bisa dibuka di bagian kaca tangga. Nah, ini kita masih naik ke lantai atas. Nah, di lantai atas ini kamar. Jadi ini hampir 4 lantai ya kalau dilihat. Karena memang di bawah itu bagian garasi, di ke lantai dasar dapur dan ruang tamu. Nah, kita masuk ke atas nih. Jadi hitungannya lantai 3 atau bisa disebut lantai 2. Di plafon sudah drop, plafon sudah downlight,
itu lampunya. Dan view full kaca di belakang. Lantai masih granit full, instalasi AC sudah ada, TV dan lain sebagainya sudah ada, bisa dilihat di situ. Dan di sini full kaca, artinya pemandangannya sangat terbuka sekali memang untuk desain river view ini. Ini tamannya masih luas, masih bisa dieksplor, bangunan upslope lebih bagus, jadi keren. Semuanya double dinding, bahkan pagarnya juga double dinding. Itu sih bisa dilihat. Ini masih bisa dieksplor untuk teras juga plafon. Dari sini kita bisa lihat, ini kamar yang belakang, bagian belakang. Next kita masuk ke, di sini ada kamar mandi juga di dalam. Oh, teras maksud saya. Nah, ini teras buat santai. Memang kamar mandi di belakang. Nah, ini teras buat santai cukup untuk dua orang dengan meja. Dan kita bisa lihat view-nya untuk bagian taman belakang. Ini tinggal dibersihkan saja. Ya. Oke. Nanti kita bersihkan. Tentunya kita explore bagian teras belakang. Kita bisa lihat plafonnya downlight. Nah, seperti ini view-nya. Nah, begitulah untuk tampilan kamar belakang bagian atas. Dan kita masuk ke kamar mandi dulu. Mungkin ini kamar mandi anak. Nah, ini seperti yang tadi. Jadi kamar mandi yang didesain sudah bagus ya, seperti ya, downlight dan variasi bagian plafon dan juga full keramik. Kita bisa lihat sanitizer-nya lengkap, ada kloset duduk, shower, dan juga wastafel, juga kaca, exhaust, downlight, dan menarik sekali. Di bagian samping kamar mandi juga masih ada kamar anak satu lagi. Tentunya dengan pencahayaan dan sirkulasi udara sangat bagus. Di sini bisa dilihat sebelah kiri hampir semuanya full kaca. Sebelah kanan juga hampir full. Dengan view langsung pemandangan gunung. Salah, kita bisa lihat gunungnya. Itu bagus sekali, cuman agak berkabut. Pas di depan sekali, dan kita bisa lihat tampilannya seperti ini. View belakangnya ini seperti itu. Dan kita bisa coba explore di bagian teras depan kamar anak. Seperti ini. Sini ada variasi besi. Ini bisa cukup untuk keluarga family, dan kita bisa lihat view gunungnya sangat nampak bagus di sini. Ini kalau dieksplor keren sekali. Oke, ini untuk bagian luar teras anak. Nah, kita bisa eksplor di situ. Ini cukup ya. Next kita akan explore satu kamar utama. Kamar utama di depan untuk river view design. Kita bisa lihat. Nah, ini tangga kamar anak tadi, dan di sini ada gudang juga nih. Sebenarnya ini gudang bisa, atau ruang sholat juga bisa. Ya, multifungsi ya. Ya, untuk bagian atas juga, atau ruang ganti baju juga bisa. Nah, seperti itu. Kita kamar explore kamar utama. Kita bisa lihat kamar utama, wow, very nice. Benar-benar view-nya gunung pas depan mata. Kita explore dulu kamar mandinya. Kamar mandi sudah lengkap. Kita bisa lihat sudah ada bathtub, wastafel, closet duduk. Ya, seperti biasa
Plafon sudah variasi hexos dan downlight dengan keramik full dan sangat menarik sekali. Tentunya beda ya, mulai dari kamar mandinya warna coklat mendominasi dengan kaca. Ya, seperti itu kamar mandinya. Nah, kita bisa lihat memang sudah downlight, ini bagus sekali. Bisa masih bisa divariasi lagi tentunya lebih modern, tapi ini sudah sangat modern. Nah, standar. Biasa lantai granit, instalasi full dengan kaca full. Artinya memang bagus. Jadi ini bagian kamar utama, memang didesain kamar utama di depan karena memang pemandangan gunungnya berada di depan. Dan kita masuk ke bagian view. Nah, ini view-nya. Dan ini lokasinya, ini bukan tusuk sate karena jalannya masih di sebelah sana, sebelah rumahnya. Dan ini paling tinggi di antara sebelah-sebelahnya dari River View Design, karena ini nomor 2 dan di sana masih berada di bawahnya. Dan ini untuk tampilan teras bagian depan seperti itu. Nah, oke, itu selesai untuk bagian ruang lantai 2 atau lantai 3 nya karena di bawah kan ada garasi juga. Nah, kita masuk ke bagian rooftop. Ini rooftop sama, jadi full kaca semua. Jadi bagian tangga bisa lihat. Nah, sana sudah ada lampu sepanjang 3 meter lebih kurang. Dan seperti biasa railing tangganya sudah stainless, kayu dan kaca tebal. Dan view-nya langsung gunung, kita bisa lihat ini gunungnya. Bagian sini adalah gunung. Nah, ini gunung ya. Pagi jelas dan seperti ini untuk tangga yang di atas dan rooftopnya, ini bagian rooftop. Nah, seperti ini. Wow, keren, full kaca ya, bisa dilihat. Nah, itu artinya sangat nyaman sekali. Dan ini konstruksinya kokoh, kita bisa lihat tadi tidak ada tembok yang retak sama sekali. Oke ya. Nah, di bagian rooftop ini sebelum masuk ternyata juga masih ada satu ruang. Sebenarnya ini ruang ini bisa untuk lift ya, jadi bisa connect ke bawah untuk lift, tapi sudah dimanfaatkan untuk gudang-gudang seperti itu atau bisa untuk ruang sholat dan sebagainya ya. Dan di sini sebelum di rooftop juga ada satu, wah sudah explore lagi satu kamar ternyata. Jadi memang 4 lantai ya lebih kurang. Nah, ini kamar atas anak bisa dengan kamar mandi di dalam. Jadi ini sudah explore. Oh, kita lihat semuanya ya seperti biasa. Plafon sudah variasi modern dan wastafel, shower juga kloset duduk. Seperti itu. Juga ada hexos di sana. Instalasi listrik lengkap. Instalasi AC di bagian kamar seperti biasa sudah ada semuanya. Dan tentunya setiap kamar dengan full kaca dan pemandangan yang sangat keren sekali. Gunung pas di depan mata. Ini sangat memanjakan mata ketika setiap bangun setiap pagi hari. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya full kaca di bagian sini. Artinya kenyamanan Anda setiap bangun tidur itu sangat keren. Nah, instalasi TV kabel, internet, telepon dan listrik semuanya sudah lengkap adanya di sini. Di sini rooftop ada di depan dan di belakang. Artinya belakang pun juga sudah ada rooftop yang bisa dieksplor. Ya, di sini bisa dieksplor untuk rooftop. Dan ini view belakangnya sangat wow, very nice views. Dan ini sangat memanjakan mata. Di sana ada gunung, ada Alaya, view kota Bogor dan juga ini bagian belakangnya. Nah, seperti itu. Nah, ini termasuk klaster dengan puncak tertinggi juga di kawasan Argenia Sentul City. Nah, ini bisa untuk barbecue atau pesta dan sebagainya. Nah, seperti itu guys. Nah, keren kan? Ini sangat puas untuk keluarga muda.
Nah, next kita akan masuk ke bagian rooftop barbecue area, atau bisa juga santai teman-teman. Nah, seperti ini. Ini taman sudah bonus untuk Anda, tamannya sudah bagus, ini bonusnya. Jadi keren sekali. Dan seperti biasa, ini view-nya yang sudah tidak ada. Jadi jarang sekali yang mendapatkan view sebagus ini tentunya, karena ini juga termasuk puncak tertinggi. Bisa lihat dari sisi-sisi rumah sebelahnya, kita masih berada di atasnya, dan juga dari depannya kita masih di atasnya, seperti itu. Kita bisa lihat explore. Nah, dangnya seperti ini masih bisa diperluas sebenarnya. Nah, tapi bonusnya seperti ini. Nah, bagian plafon luar sangat menarik, ini bisa buat santai-santai di sini. Oh, sangat sekali. Ya. Oke, seperti itu tadi explore kita untuk rumah desain river view tipe upslope dengan view yang super duper keren. Gunung di sana, ada Gunung Salak. Ini Gunung Salak, dan di sana Gunung Gede, dan di sana semua gunung disentul. Ya. Ini ada Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Pancar juga masih terlihat. Oke. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe, dan Anda bisa hubungi kami di 0816-579-115 atau 0853-2788-4373 atau di www.propertisentulcity.com atau www.carumahindonesia.com. Bisa follow juga di sosial media kita, Caruma Indonesia. Dengan saya Abi, terima kasih banyak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kita akan masuk ke bagian bawah, karena kita tadi masuk dari lantai dasar atas dari ruang tamu depan. Jadi kita akan masuk ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini ada garasi. Seperti biasa, instalasi cahaya itu juga sudah sempurna. Jadi bagian garasi ini juga selain garasi, ada satu ruang supir di sini. Misalnya, ini sebenarnya biasa dipakai. Nah, gudang. Wah, ini gudangnya. Gudang belakang. Nah, seperti itu. Dan ini ada kamar mandi juga. Sepertinya. Oh, gudang. Dan ruang supirnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini gudangnya maksudnya. Ya. Like that. Ya, ini garasinya. Nah, ini garasinya. Seperti ini garasi bisa explore dua mobil, dan instalasinya semua lengkap, dan garasinya sudah geser. Oke, jadi seperti itu.